Rapat pleno. Jadi usulan DP Nasdem Sulsel sudah sampai pada tahapan penyampaian ke DPP. Kami sudah ajukan sesuai contoh usulan dari Kabupaten Baru. Polisi. Utusan dari Kabupaten Baru baru mengirimkan 5 nama untuk menjadi calon ketua DPR. DPW Nasdem Sulsel melakukan fit and proper test. Setelah fit and proper test selesai, maka di situ terseleksi. Nah, berapa nama dikirim ke DPP untuk Baru? 2. Ya kan? Misalnya dikirim 3 nama. Kan? Ya. 3 nama. 3 nama itu dikirim, ada namanya AKBP Purnawirawan, ya Mursalim yang mantan kepala dinas, kemudian ya AKBP Purnawirawan Jamaluddin, sama ada namanya siapa, Sahrul, ya itu diusul ke DPP. Setelah kami melakukan pleno, ya tinggal menunggu nama dari Jakarta, gitu kan, nama dari DPP mungkin. Ya minggu depan lah semua sudah tuntas. Contoh lagi Pangkep. Setelah hasil pleno DPD Nasdem Pangkep itu mengirim nama tunggal untuk calon ketua DPRD Pangkep. Nah makanya setelah kami lakukan fit and proper test untuk pimpinan DPR maupun dengan pimpinan fraksi, ya kami meneruskan nama Yusran Lalogau ya, tanpa menambah nama lain. Nama lain, betul. Ya. Tunggal. Nama Yusran Lalogau untuk jadi calon ketua DPR. Nah, seperti itu. Nah, untuk Kota Makassar. Pangkep belum Pak Ketua. Maros. Maros Pak Ketua. Untuk Maros. Ya, Maros dulu. Maros itu kami untuk calon pimpinan DPD Maros mengirim 5 nama. Ya. Setelah kami fit and proper test dan ya kami anggap semuanya layak, maka 5 nama itu kami teruskan ke DPP. 5 nama kita teruskan ke DPP. Terus siapa namanya Pak Ketua? Kalau tidak salah satu Andi Sahri Lima Pengarah.